Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengunduh rapor pendidikan pada satuan pendidikan dengan menggunakan akun belajar.id. Rapor pendidikan ini merupakan pencerminan dari hasil asesmen nasional yang dilakukan sebelumnya, yaitu di tahun 2021. Mari disimak. Silakan nanti masuk ke halaman raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan penyempurnaan dari rapor mutu yang berisi data kualitas satuan pendidikan atau daerah. Data ini didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional dan berfungsi sebagai bahan refleksi serta dasar perencanaan untuk peningkatan kualitas. Jadi silakan nanti masuk menggunakan akun belajar.id-nya. Klik ini. Langkah berikutnya adalah login menggunakan email.belajar.id-nya. Nah, perlu diketahui di sini akun yang digunakan adalah akun admin, yaitu akun dari kepala sekolah. Silakan nanti memasukkan email dari kepala sekolah dan juga passwordnya. Berikutnya akan diarahkan ke halaman rapor pendidikan. Di sini akan tercantum nama sekolah, NPSN, alamat, dan juga kota atau provinsinya. Nah, untuk mengunduhnya silakan nanti masuk ke menu unduh. Silakan diklik menu unduh ini. Lalu di sini akan ditampilkan unduh rapor pendidikan. Dapatkan data lengkap rapor pendidikan Anda dalam bentuk Microsoft Excel. Silakan nanti diklik menu unduh ini. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa mengecek hasil dari rapor pendidikannya. Laporan yang terunduh atau yang sudah didownload akan terdiri dari yang pertama, terdapat data ringkasan. Yang kedua, nantinya akan terdapat detail data dari masing-masing indikator. Silakan nanti Bapak Ibu Guru mempelajari hasil dari rapor pendidikannya. Demikian Bapak Ibu Guru tentang cara mendownload hasil rapor pendidikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.